Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional ke-5 PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat 24 Mei. Dalam pembukaan Rakernas ke-5 ini, Megawati menyampaikan orasi politik kepada seluruh kader PDIP. Di tengah pidatonya, ia sempat berkelakar mengenai Ketua DPR Puan Maharani mengenai pertukaran jabatan dengan Ketum PDIP tersebut. Ia mulai berkelakar saat mengungkapkan bahwa Puan sering melakukan dinas luar negeri saat menjabat sebagai Ketua DPR. Jadi terus saya bilang, gantianlah sama saya. Saya deh yang jadi anggota Ketua DPR. Kamu yang jadi Ketua Umum. Lo enak-enak aja. Masa saya yang disuruh nongkrong di sini, terus keadaannya gonjang-ganjing gak jelas. Selanjutnya, dalam orasinya, Megawati turut menyebut fungsi Rakernas yang menjadi momentum peningkatan paham kebangsaan partai. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan.